Duh, netizen, sampaikan ya ke Pak Saiful, apa kaitannya pernikahan Kaisang dengan gempa Cianjur? Musibah-musibah Pak Cianjur. Katakan ya sama Pak Saiful itu ya, bahwa bencana yang ada di Cianjur itu sudah ditinjau, sudah diberi bantuan jauh lebih dulu ketimbang ya menghadirkan orang-orang ya undangan di dalam pernikahan anaknya. Apa kaitannya semua dikait-kaitkan dengan bencana suek?